lalu ada permintaan dari Balai Pusat Konservasi Cagar Budaya untuk kita bekerja secara kolaborasi, karena memang dari Pemprov DKI untuk memindahkan batu peninggalan, yaitu batu penggilingan. Konon dulu dipergunakan untuk penggilingan tebu. Yeah. Itu diperkirakan usianya itu sekitar dari 1700 tahun 1700, sehingga itu merupakan cagar budaya yang harus diamankan. Maka Balai Pusat Konservasi meminta damkar dan instansi yang lain terkait secara kolaborasi untuk memindahkan batu itu ke tempat yang lebih aman. Nah, dan kita rencana memindahkannya ke cagar budaya Condet. Itu batu itu sudah emang dari awal 1700 itu tertanam di situ atau setiap tahun? Iya, tahun-tahun sudah tertanam di situ, tapi memang adanya di trotoar ya. Yeah. Dia terpendam separuh. Separuhnya terpendam di dalam tanah, dan ada warga yang mengetahui tokoh masyarakat bahwa itu batu memang batu cagar budaya. Dilaporkanlah ke Wali Kota Jakarta Timur, dan langsung Wali Kota Jakarta Timur TL langsung ataupun ke Pusat Konservasi. Setelah di sini memang iya batu bersejarah. Oh, sebelumnya penemuan warga Pak ya? Iya, warga, dan langsung diamankan, dan kita langsung diminta untuk bantu memindahkan dengan unit damkar untuk ke tempat yang lebih aman, yaitu Balai Budaya Jogja. Berapa lama Pak pemindahan batunya itu Pak kira-kira? Tadi dari tim, yaitu dari Bina Marga menggali sampai benar-benar siap untuk diangkat. Terus kemarin benar mengangkat, dan kita keluar dengan disub, dengan pihak kepolisian maupun dari tim arkeolog. Itu kurang lebih hampir 2 jam itu batu baru bisa diangkat, kita pindahkan ke cagar budaya.